Yo yo yo, welcome back to my channel. Pada sore ini saya akan lakukan road trip kembali setelah bekerja di Brisbane. Sekarang waktu menunjukkan jam 7 lewat 10, 10 past 7. Dan saya akan melakukan perjalanan dari Brisbane kembali ke Sydney. Okay guys, ikuti perjalanan saya dengan road trip dari Brisbane ke Sydney. Saya mulai berangkat tadi dari fuel station untuk melakukan pengecekan tekanan ban dan juga membersihkan windscreen saya. Jadi saya tadi pas jalan dari fuel station jam 7 lewat 10 sore ya. Ini bukan pagi tapi sore. Jadi perkirakan bila saya lakukan perjalanan tanpa stop, saya akan tiba di Sydney sekitar jam 5 pagi. Ya nanti kita lihat apakah saya harus beristirahat dulu karena hari ini saya bangun cukup pagi ya, dan sampai sekarang saya belum beristirahat. Jadi seperti biasa saya tidak mau paksakan diri, namun biasanya saya lakukan tanpa stop, hanya mengisi bahan bakar di Coast Harbour. Namun tidak tahu bagaimana perjalanan kali ini, apakah saya nanti akan lakukan stop untuk istirahat atau saya bisa lakukan langsung tanpa stop hingga tiba di Sydney sekitar jam 5 pagi ya. Kita ikuti terus saja perjalanan saya dari Brisbane menuju ke Sydney. Thank you.
Okay, guys, kita sudah sampai di Sydney dan saya akan tiba di tempat saya dalam waktu 7 menit lagi. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 4:47. Jadi kalau 7 menit lagi saya akan tiba jam 4:55 ya. Jadi perjalanan kali ini adalah yang paling tercepat saya dapat tempuh dalam waktu 9 jam dan 45 menit. Persis 9 jam dan 45 menit. Ya, tadi saya berhenti sekali untuk mengisi bahan bakar fuel di Coast Harbour dan langsung menuju ke Sydney. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 4:48. Jadi tadi saya berangkat dari Brisbane pukul 7:10. Ya, jam 7:10 waktu Sydney. Ya, tadi saya berpatokan pada jam Sydney. Jadi waktu Brisbane adalah jam 6:10 karena ada perbedaan waktu 1 jam antara Brisbane dan Sydney. Jadi kalau dihitung dengan waktu Sydney, maka saya menyelesaikan perjalanan ini dalam waktu 9 jam dan 45 menit. Ya, 9 jam 45 menit. Okay, guys. Thank you for watching. Ikuti vlog saya berikutnya. Bye-bye.